Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam Kamis ya, malam hari ini kita gas karena stok ini sudah mulai beres semuanya. Kecuali indenan ya, stok pisau, golok, sembelihan ini banyak, sudah mulai beres semuanya, ditampung di kubu GSN untuk ditayangkan. Jika kembar kita tayangkan bersamaan, jika berbeda meskipun satu tetap kita tayangkan supaya konsumen ini benar-benar puas melihat detail produk, cocok dibeli, nggak cocok nggak masalah, tidak dibeli, seperti itu. Terus untuk stok stropping kosong, stropping sedang proses pembuatan ini kosong ya. Selanjutnya untuk tas ya, tas kosong ini ada tas kotak gede tapi tidak ada letak untuk menempelkan logo sehingga kita masih bingung ini tasnya hanya fungsional, bisa buat wadah tapi enggak ada logonya. Untuk yang logo bertuliskan Juleha, juru sembelih halal, sudah habis, sedang proses produksi lagi. Untuk sarung tangan yang karet hitam kosong, sarung tangan pojokan di sana ada, itu yang tebal. Terus selanjutnya topi rimba kosong, topi baseball ada, Juleha. Untuk topi GSN kosong, kopiah GSN ada, kopiah yang terbaru masih produksi, topi komando sedang produksi, kaos ada, ini kaos eksekutor untuk sahabat GSN, apa namanya, pejantan tangguh, masih produksi. Selanjutnya ada ini tali ini untuk tali mengikat sapi, merobohkan sapi, tali ini metode rope squeeze barley, bisa tali karmantel namanya, biasanya pas jelang Idul Kurban butuhnya. Kalau saat-saat ini saya mendukung lah untuk sahabat-sahabat GSN untuk membeli produk-produk beraneka ukuran. Kalau untuk tas, untuk tali mungkin jelang Idul Kurban. Kalau untuk saat-saat ini jarang yang membutuhkan, seperti itu. Dan golok-golok premium beraneka bentuk, ukuran, bahan, harga juga menentukan. Harga bervariasi, menentukan lah harga itu tidak tentu. Ada harga, ada kualitas. Ini masih ready stock, ini semuanya ready stock, siap kirim. Bukan pesanan. Kalau pesanan kita tampilkan, ini pesanan si A, ini pesanan si B, kita sampaikan. Jadi kalau yang menonton video dari awal hingga akhir, tidak di skip-skip, pasti paham. Dan kebanyakan orang itu menanyakan
menanyakan yang ditayangkan padahal itu pesanan orang. Nah, inilah yang sering-sering terjadi seperti itu. Baik, kita tampilkan di sini ada dua, satu pesanan, satu jomblo insya Allah. Yang bawah ini handle kelengkeng pesanan dari paman yang ada di Papua, ya, sahabat GSN yang ada di Papua. Kita review satu persatu dari yang hitam. Jarum kulitnya terlihat sangat tebal. Jahitan rapih model sloboan, ada cantolan untuk ikat pinggang yang lega. Ini ajib, guys. Untuk harian oke, untuk harian sembelian di RPH maksudnya. Untuk di Idul Kurban juga sangat oke. Mau model gaya sembelihan kayak bagaimanapun oke ini. Seperti ini bentuk pisaunya. Kategorinya pisau ini, modelnya pisau Bowie ya. Handle-nya dari galih sonokling. Peksinya dalam sampai sini peksi itu. Ekor bilahnya ini panjang. Jangan khawatir, panjang. Masih dipin, pinnya kuningan terus selutnya dari tanduk kerbau bule. Materialnya ini baja bohler K340i. Mau gaya tarik murni, mau gaya dorong murni dibantu tangan. Oke, gaya tarik murni, oke, gaya dorong tarik atau dorik juga oke ini. Untuk pemula apalagi oke banget. Bohler K340i tanpa rikaso. Panjang bilahnya 30 cm. 30 itu panjang. Terus terlebarnya 3,3, ketebalannya 3,5 mm. Menipis. Sangat flat. Rapi finishingnya ini semi mirror seperti ini. Tidak jelas buram gini ya, semi mirror. Kepingin dimirrorin bisa pakai auto sol. Tutorialnya ada di channel GSN, tinggal scroll dicari kategorinya, di situ dicari. Gampang pakai auto sol. Caranya itu gampang. Mata bilah ini di solasi bening, seret. Lalu di kasih auto sol kiri kanan, terus manual pakai kain kaos dikusuk gini. Ini manual kalau nggak punya alatnya gitu ya, seperti itu. Tapi memang ini dibuat seperti ini, dibuat semi mirror, atau ada yang mengatakan satin juga betul. Perhatikan ketajamannya, 30 cm itu segini guys. Jadi mau dipakai gaya tarik murni, gaya dorong tarik ataupun dorong murni enak. Oh, galih sonokelingnya juga cakep warnanya. Perhatikan ketajamannya, set, lep, cuman gesek kan, subhanallah. Ajib betul. Perhatikan lagi dari pangkal ini, set, lep. Misalkan berindil gini gampang, tinggal di set gini, di stropping. Dan akan terus saya tampilkan cara menstropping, meskipun ada video atau konten khusus cara menstropping, supaya pemirsa ini bisa paham dan mengerti, tahu caranya menstropping. Stropping krim oles bilah ini, krim ada ini, krim oles bilah itu termasuk produk terlaris atau best seller di GSN sampai stoknya kehabisan. Perhatikan, set, lep, begini masya Allah ketajamannya. Ini untuk nyembeli sapi-sapi jenis apapun insya Allah ajib. Sarung kulitnya tebel banget ini guys. Set. Selanjutnya pesanan paman ini, paman di Papua. Sama bilahnya, bentuknya sama, yang membedakan cuma di handle. Satu handlenya hitam itu dari galih sonokeling, yang ini handlenya dari kayu kelengkeng. Peksinya dalam dan dipin, ini di sini pinnya, pin kuningan tembus set sampai sini. Terus dikasih selut dari tanduk kerbau bule. Ini keras banget.
Jadi mau metode gaya tarik murni, kombinasi dorong tarik ataupun dorong murni dikombinasikan dengan tangan kiri, itu enak. Kalau bilahnya tajam, lempeng gini, ini enak. Untuk materialnya baja bohler K110, baja bohler K340i. K340i itu di atasnya K110 ya. Ada bohler K100, K110, K340i, N dan seterusnya. Banyak itu. 30,1. Ya, 30 cm ini panjangnya. Terlebarnya 3,3. Ketebalannya 3,5 mm menipis lurus. 30 cm, ajib. Enak ini. Tinggal perasaan. Kalau menyembelih itu hadirkan perasaan kita. Jangan terlalu kasar kita dengan hewan kurban. Misalkan menyembelihnya kayak tarik murni nih. Janganlah, santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Disempurnakannya kalau sudah turun begini, seret, disempurnakannya turun lagi sampai mentok. Mentok. Jangan gini, tapi mentoknya begini. Seret gitu. Atau dorong tarik, jret. Seperti itu, diangkat. Perhatikan ketajamannya. Perhatikan. Set, lep. Mantap banget. Set, lep. Masya Allah. Nih. Oh, mantap banget. Tajamnya halus, kayak tersilet. Cek, cari tisu yang baru. Set, lep. Misalkan terjadi brindil gini. Nah, ini kan yang sering saya sampaikan. Di kresek demikian, di tisu juga demikian. Itu mata bilahnya itu ada kotorannya. Selesai diteskan di tisu. Nah, ini tisu. Kresek juga demikian. Ini kresek, ini tisu. Kalau dipakai menyembelih, makanya ini penting. SOP-nya diterapkan dengan baik. Mau menyembelih begini, cuman mainan begini. Tapi ya tidak di depan umum, tidak di tempat umum, tidak di depan umum. Mojok, bila perlu menghadap tembok, biar tidak sampai ada yang cedera atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Ini brindil. Cari yang kosongan, set, lep. Cuman digesek-gesekkan, diusap-usapkan di tisu seperti ini ketajamannya. Jadi mantep banget lah. Mudah perawatannya. Halus. Tergunting. Dan akan terus puas. Akan terus kepingin mainan tisu lagi. Shred gini dong. Oke. Habisin tisu bisa-bisa. Set. Cuman digesekkan saja. Dilewatkan saja ini. Meskipun belok mata bilahnya tadi yang ujung juga terjadi gesekannya membelok, menunjukkan kalau dia tuh tajamnya dari pangkal hingga ujung rata. Seperti ini. Oke, seperti itu ya. Yang ini pesanan dari paman di Papua, yang satunya ini sepertinya sih jomblo. Nah, buat sahabat-sahabat GSN yang mau Indian bisa. Kami biasanya sampaikan waktunya 3 minggu, tapi biasanya lebih, tergantung pengerjaan, kadang kan gak tentu, kadang kesehatan, kadang peralatannya kadang mogok juga itu, dipakai lembur malam sampai jam 1 dini hari itu juga panas mesinnya, terus kadang kertas BG-nya minta ganti. Nah, ini kan gak bisa, harus tertunda sampai besok jam 10 belanja, nah, dan sebagainya. Itu kan membutuhkan proses waktu gitu, tidak semudah membuat gorengan lah istilahnya. Jadi boleh inden, tapi harap bersabar gitu. Seperti itulah mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila mana ada celoteh-celoteh yang kurang berkenan di hati. Akhiran walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.